Weh. Alright, lumayan dapat satu, guys. Weh. Alright, lumayan dapat satu, guys. Kenapa kamu manis bener? Kamu manis bener, aku baper. Kamu manis bener, aku baper. Kamu manis bener, aku baper. Kamu seger kayak agar, 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 agar seger, agar seger, agar, agar seger, agar seger, agar, agar seger. Buat kalian yang malas nge-push rank tapi pengen untuk masuk top global, kita lagi open joki nih. Dan tentunya harganya murah banget ya, dan prosesnya cepat cuy. Joki kita itu banyak cuy. Bisa kalian joki senjata, bisa juga kalian joki rank. Untuk bukti sendiri di sini ranknya udah GM ranking 92 se-Indonesia cuy. Nih ya. Terus kalau mau joki senjata, bisa cuy. Kebetulan di sini juga senjatanya masuk top region juga ya. Nah ini dia untuk senjatanya cuy, Indonesia nomor 8 Charge Buster. Ini udah ngebuktiin sendiri bahwa udah nembus Indonesia, baik itu di titel senjata maupun dari segi ranknya ya. Nih GM ranking 92. So buat kalian yang pengen joki, mau itu PR ataupun CS ataupun joki senjata titel, bisa baca deskripsi karena kita prosesnya cepat dan tentunya murah cuy. Silahkan baca deskripsi buat yang mau joki. Thank you. Ya halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ajri Film, dan di konten kali ini kita bakalan uji coba spin-spin dengan modal 490 DM ya. Spin bandel yang terbaru Azure Crema In Motion. Cuman kalau ini harus nuker gak nyampe ya, soalnya modalku cuma 490 DM. Ini ada bandel cowok yang utama kuning dan kayak gini, dan aku nggak yakin dapat. Kenapa? Karena aku ketiduran ya, yang harusnya spin di jam 1 malam, ini aku record jam 6 pagi. Jadi kayaknya suram, tapi ya udahlah ya, kita uji coba aja 490 DM ini bisa dapat atau enggak buat bandel Azure Crema In Motion. Jadi buat kalian yang like video ini, aku doain easy waktu spin bandel Azure Crema In Motion ini ya. Jadi let's go lah, yang belum like silahkan di like ya, biar kalian yang like video ini aku doain hoki lah. Hoki waktu spin bandel Azure. Semua yang like video ini hoki waktu spin bandel Azure. Amin. Jadi mari kita spin bandel Azure Crema In Motion ini pakai trik seperti biasa, ngubah ke karakter bot. Cuman ini aku kesiangan recordnya malah jam 6 pagi, jadi ya semoga aja tetap dapat ya. Moga-moga aja sih. Belum-belum udah dihajar. Astaga, kotak-kotak dajjal kayak gini. Penukarannya sih kristal mentok, paling nukar ke kristal ya. 490 DM dapat apa sih? Apakah dapat hikmahnya doang? Iya sih, kayaknya 490 DM cuman dapat hikmah doang sih. Weh. Alright, lumayan dapat satu, guys. Setidaknya tidak dapat hikmah sih. Keluar satu ya, bandel ya. Yang paling bawah Royal Eagle. Alright, lumayan meskipun gak ada ucapan selamat-selamat, bodo amat. Tidaknya tidak dapat hikmahnya doang. Nice banget. Nice banget. Down 1 ya, bandel Azul Crema In Motion. Oh, lumayan down 1 coy. Dapat satu bandel aja udah seneng sih aku. Dapat 2. Alright. Dapat 2, tinggal yang utama doang. Wah, lumayan sih. Ya, nggak terlalu lengkap lah ya, 400 DM dapat 2 bandel. Azul Crema In Motion, let's go, bandel terakhir yang utama. Susah sih kalau yang utama sih. Yakin susah sih. Dapat 2 aja udah seneng aku. 2 aja sudah seneng ya. Thank you loh Garena loh. Tidaknya kotak-kotak dajalnya keluarnya dikit doang ya. Seperti yang kalian lihat dari tadi, kotak Fir'aunnya keluarnya dikit. Nah tuh, oh,
bodo amat mau dapat kotak Fir'aun semua terserah ya. Intinya aku udah dapat 2 bandel mah bodo amat. Nah, sana mau dapat kotak Fir'aun semua bodo amat. Udah dapat 2 bandel 400 DM dapat 2 bandel kan. Easy sih, event ini easy sih guys, easy sih. Teori spin pakai karakter bot masih begitu worth it ya. 400 DM dapat 2 bandel berarti satu bandelnya 200 DM man. Ayan. Teori skip. Oh, enggak bisa. Enggak bisa ya teori skip ya. Harus pakai teori menunggu. Oke, jadi don ya, kurang bandel utama untuk event yang terbaru Azul Crema in Motion. Dan biar aku gak kegatelan nyepin, kita tukerin aja ke Crystal Royal sekalian ya. Ya, biar sekalian nol ya. Lagian apa sih bagusnya bandel ini ya? Bandel utama apa sih bagusnya sih? Ada burung-burung di bagian belakang. Oh, Skywingnya yang kemarin aku dapat, burung-burung kayak gitu. Biasa aja, gak ada bagus-bagusnya. Terus ini aku yang tadi dapat yang ini. Apa cok yang bagus? Bandana mungkin ya, bandana atau halilintar. Terus yang putih kan gak ada bagus-bagusnya deh. Kacamata, paling kacamata kepake. Ya kayak gitu guys, review Azul Crema Cream in Motion. Azul Crema in Motion yang hari ini keluar di game Free Fire. 400 DM dapat 2 bundle. Worth it sih menurutku. Worth it 2 bundle 400 DM. Ya lumayan lah ya, gak rugi-rugi amat. Nah, untuk kontenku segitu aja. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Aku doakan semoga kalian yang udah like video ini bisa hoki waktu spin bundle Azul Crema in Motion. Mantap kali guys. Ya, the next video yang gratisan itu emang enak boy. Thank you dan dadah. Oke. Usah muncul di dekatku, kambing.